Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto tiba di kediaman Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Puri Cikeas Bogor Sabtu malam. Kedatangan Airlangga disambut oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Delegasi masing-masing partai pun terlihat bersalaman dan saling mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Airlangga didampingi oleh Sekretaris Jenderal Ludwig F. Paulus, Bendahara Umum Dito Ganin Dito, Wakil Ketua Umum Firman Subagio, Ketua DPP Airin Rahmidiani, dan Ketua DPP Ilham Parmana. Sementara itu, AHY didampingi oleh Sekretaris Jenderal Tengku Rifki, Wakil Ketua Umum Edi Baskoro Yudhoyono, dan Sekretaris Majelis Tinggi Andi Melarangeng. Setelah bersalaman, mereka berfoto bersama lalu beranjak ke dalam kediaman SBY untuk mengadakan pertemuan tertutup dengan Presiden ke-6 Republik Indonesia itu.